ini direvisi lagi nih buginya. Kemarin sudah satu trip, ini direvisi, ada beberapa tambahan. Jadi videonya nanti di hari Jumat teman-teman gua upload. Kalau sekarang kita lihat yang ringan-ringan aja. Multi Excel lagi di setting. Ah. Kali apa? Hidrolik. 20 liter. Pak. Oli hidrolik 20, Pak. Sore-sore, selamat sore. Aduh. Seharian full melakukan aktivitas, guys. Persiapan untuk berangkat Cibitung Cileungsi. 2 unit multi axle, guys. Yang bentar lagi mau nikah, guys. Akhirnya laku juga. Rehan kapan? Pacaran doang, nikah kagak. Butuh proses, Bang. Ini proses proses. Sadar pemuda. 43 plus extension. Ini kepalanya, guys. Mesin taruh di atas. Gak jelas. Eh, buset. Udah tua, minum aja kerjanya. Oke, di hari ini cukup lumayan padat kerjaannya, teman-teman. Ini aja gua bikin video itu di sore hari tuh. 17.44. Jadi ini, nah ini kemarin sudah berjalan, ada beberapa revisi dari bugi nih teman-teman. Salah satunya model dari spakbornya kita rubah tuh, terus lampunya memang terang ini nanti. Tapi kenapa kita bikin di sini, bukan di sini? Ternyata dari driver itu nggak kelihatan kalau dia posisi nanti berbelok, maka dibikin gini seperti itu. Ini kepalanya nih, kemarin baru ganti piringan juga 3 in setengah. Jadi kita rubah deh seperti itu, kita rubah. Nah kalau ini nggak kita rubah, cuma memang nanti lampunya agak dirubah juga sedikit. Ini kayak gini. Tuh, ini tadinya kita bikinnya di sini. Maksudnya kan mau nembak ke sini biar kelihatan tuh. Tapi ternyata maunya kayak gini operator. Dan drivernya sebenarnya ngerasa keganggu, tapi kan harus ada yang mengalah. Posisi 50 meter itu jauh nggak kelihatan. Untuk kesilauan juga agak jauh, teman-teman, 50 meter. Jadi aman lah. Beda dengan lampu tembak ya. Lampu tembak itu bisa sampai 150 sampai 100 meter. Nah ini Om Giri ngerubah power steeringnya. Woi, Om Giri, rambutnya baru, coy. Asik. Nah ini maghrib nih teman-teman. Gue berhenti dulu ya maghrib ya. Kita stop dulu. Oke, guys, ini sudah lanjut di malam hari dan terus berlanjut. Nah ini Primover yang baru pulang dari Bandung muat kereta. Buntutnya itu udah ditaruh di PLB. Dia mau langsung nyantol multi axle yang ini, karena 3 set multi axle lanjut ada muatan, satu ke Cikarang, satu ke Cileungsi, dengan tujuan yang muatnya yang berbeda. Satu dari Tambun, satu dari Priuk. Ini krunya. Ah, malam hari. Storing dulu, guys. Ini kemarin baru balik dari Bandung ini, guys. Ganti ban dulu, bannya pada meletus. Ini tuh kereta cepat itu masih ada tuh, guys.
Nah, masih banyak guys. Tuh keren muatnya juga ada. Ini keren mobile crane 160 ton guys. Ini multi axle Kometo guys. Kalau ini Haipeng. Jadi perbedaan Kometo sama Haipeng, kalau Kometo itu dari Itali, Haipeng itu dari Cina. Tapi ini Kometonya Kometo Cina kayak ini guys. Nah itu muatannya kereta, kereta cepat. Nah, ini mau dimuat masih sekitar 3 hari lagi. Makanya diganti ban kemarin sama pasang lampu-lampu tuh, lampu stop. Tuh panjangnya guys, panjang banget muatannya. Kereta cepat. Jadi penumpukannya di sini, dibawa nanti ke Bandung, Tegal Alur. Dulu ganti ban. Nanti kalau memang ada celah biar mengalir saja untuk autoritasnya.